Tak perlu panik, simak cara melepaskan cincin di jari yang sudah bengkak. Apa Anda pernah kesulitan melepas cincin di jari? Jangan panik, berikut tips melepaskan cincin dari jari dengan aman, sehingga tidak perlu lagi menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dalam video yang diunggah Instagram @1001sara, terlihat jari manis seseorang terjepit cincin. Cincin nampaknya sudah lama melingkar di jari tersebut, sehingga membuat jari menjadi bengkak. Namun tanpa mesin gerindra atau pemotong, cincin logam mulia yang melingkar di jari manis tersebut bisa dilepas. Cincin adalah perhiasan yang melingkar di jari yang dapat dipakai oleh perempuan maupun laki-laki. Secara tradisional, cincin biasanya dibuat dari logam mulia, seperti emas, perak, dan platina. Cincin dapat berbentuk polos, berukir, atau bertatahkan intan, permata, ataupun batu akik. Cincin pernikahan biasanya dipasangkan di jari manis. Kebiasaan ini berakar dari kepercayaan bangsa Tudor abad ke-16 bahwa jari manis tangan kiri berhubungan dengan pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan jantung, juga bila memakainya di jari tersebut menunjukkan bahwa sang pemakai sedang berada dalam sebuah hubungan. Namun apa jadinya kalau cincin tak pernah dilepas dari jari? Jari Anda bisa saja mengalami bengkak. Kalau sudah terlanjur begini, sulit untuk melepas cincin tersebut. Berikut cara melepaskan cincin yang kekecilan dari jari yang sudah bengkak. Tak perlu panik, simak cara melepaskan cincin di jari yang sudah bengkak.